Personel dari Satpol PP Kabupaten Tuban menertibkan puluhan reklame tak berizin yang terpampang di sejumlah jalan protokol Tuban Kota Rabu 1 Desember pagi. Penertiban itu dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Tidak Memiliki Izin. Kasatpol PP Kabupaten Tuban Heri Marwanto mengatakan, penertiban hari ini dilakukan dengan sasaran reklame, pamflet, serta umbul-umbul yang tidak berizin atau yang izinnya mati dan tidak diperpanjang. Dia menjelaskan dalam kegiatan penertiban ini ada puluhan reklame dan banner yang ditertibkan oleh petugas mulai dari Jalan Basuki Rahmat, Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Sudirman hingga di Jalan Pahlawan Tuban. Lebih lanjut, pasca penertiban ini petugas akan melakukan pemanggilan terhadap pemasang maupun pengusahanya dan akan mengupayakan agar mereka mau mengurus izin. Ini tadi sudah kita tertibkan satu baliho besar dan juga sekitar 10 banner dan juga yang ini semacam pamflet atau poster itu jumlahnya sebetulnya ini bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Cuman baru kita tertibkan secara insidental saja, khususnya yang yang reklame non permanen atau reklame insidental. Jadi reklame yang ini nanti tidak punya izin, khususnya yang memasang sampai jumlahnya ratusan, bahkan saya prediksi bisa sampai ribuan, karena tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Ini akan kita panggil, pemilik maupun pengusahanya akan kita panggil dan kita upayakan untuk mereka mau mengurus izin. Ini kenapa? Karena kita akan menggenjot penerimaan PAD dari sisi reklame. Sehingga dengan demikian ada masukan untuk PAD dari sisi reklame yang memang sekarang ini belum izin dan akan kita izinkan. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.